Selamat siang guys, lama tidak berjumpa lagi. Yang ini bersih sekali, Rosanto ya. Nah, ini berada di tepi sawah. Kita akan menuju di sana ada aliran sungai yang nampaknya tuh airnya sangat jernih dari pegunungan daerah sekitar ini untuk pengairan sawah dan yang lain. Gitu Pak ya. Ayo Pak, kita menuju ke sana. Rosanto. Nah, ini coba Robi. Nah, airnya ini saya loh Pak, ini banyak ikannya. Oh, binatang-binatang kecil. Ini. Nah, yuk kita menuju yang ada di sungai di sana. Jadi ini sungai Cendung dengan model seperti ini maka mampu menahan air. Dia nanti ke bawah sana maka aman. Termasuk bagaimana pendalam tanah lingkungannya ini akan menjadi aman. Nah, di sekitar kita masih banyak tumbuh-tumbuhan sehingga air ini betul-betul kembali. Maka ayo kita lestarikan alam kita agar air tetap bersih, tanah-tanah tidak rusak, dan ini bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah maupun untuk yang lain. Oke, begitu. Tapi jangan lupa, ayo subscribe-nya ya. Tank-tanknya harus dibuka dan syukur ya caranya dilibatkan kita untuk lingkungan kita. Oke, terima kasih. Salam Rafa Grace. Coba sekarang lihat ini. Wah, ini hijau yang menyehatkan mata dan besoknya menyehatkan gani oleh Pak Abdil. Ya, yang punya ini organik. Yo, monggo Pak Abdil, sini Abdil. Monggo, ini gimana cerita kok iso wapi kayak ngene. Iki gambar apa obat organik nggih. Oke. Terus sampeyan kok santan iki? Nggih. Yang mesti lho. Guys, ini obat atau pupuk ya yang digunakan oleh Pak Mo yang ternyata ini juga karya usilnya Protanta. Nakal-nakalnya mau menghasilkan luar biasa. Ini Pak ya? Iya. Ini apa Prof? Yang mikro T ya. Oh, gitu. Sehingga ini guys. Pastinya ini usia berapa Pak? Ini Pak. Usia bulan berapa minggu ya? Lebar maton lah. Oh ini. 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya. Nah, ini hijaunya luar biasa Pak. Nah ini ya guys. Jadi jangan lupa bahwa tanaman yang menggunakan pupuk organik hasilnya luar biasa. Bahkan yang penting adalah sehat. Sehat untuk mata, sehat untuk kesehatan nanti padinya. Ini. Prof akan nambahi apa yang kira-kira ya menyemangati? Kalau saya ya dengan adanya Pak kecil ini memulai di sini. Iya. Ini biar menular ke teman-temannya. Ya. Banyak bentangan sawah dari sini ke sana. Iya. Ini yang baru mulai Pak. Tapi kan dilihat juga. Dilihat dari tanaman kan sehat sekali. Ini. Ya. Ini. Jadi teman-teman yang memang petani tanaman pangan padi, ayo kita mulai dengan organik. Ya, menyelamatkan tanah dari rusak. Airnya juga sehat, apalagi nanti hasilnya. Ini yang jelas untuk kesehatan kita bersama. Nah, tolong masukan yang baik, syukur subscribe-nya. Jika teng-teng itu jangan lupa, sehingga kami dan Bapak ini akan lebih semangat lagi. Oke, terima kasih. Salam sehat. Iya. Ini obat untuk nyemprot. Amannya.